yang kecil. Nah, ini bisa dipecah. Nah, ini bisa dipecah, bisa dibikin lagi, bisa ditanam. Ini adalah tanaman bunga lili dan akan dipecah, diperbanyak ya, bersama Bapak Saudara Rahman. Monggo Pak, apa penjelasannya? Ini kan sudah berkembang banyak dah. Ini anaknya sudah banyak nih. Nah, ini gitu. Yes. Ini bisa ditanam ya? Ini bisa ditanam. Ini nanti bisa berkembang banyak lagi seperti ini. Ini kita pecah satu-satu. Kita taruh di pot. Kita berkembang biakan lagi. Nah, wah, kira-kira bisa berapa banyak ini? Ini bisa kiraannya ya, bisa berapa banyak? Tergantung, ini kan satu. Ya. Nah, ini induknya, seperti induknya yang besar. Yang besar ini induknya, yang kecil-kecilnya si anak-anaknya bisa dipecah. Jadi yang dipecah itu anak-anaknya ya? Ya, kalau induknya jangan, soalnya akar besarnya di sini. Akarnya di sini. Nah, ini akar tunasnya. Nah, ini indukannya enggak? Ini indukannya. Enggak bisa, kalau yang kecil-kecil ini masih bisa, soalnya masih pinggiran. Wah, enggak digunting. Digunting bisa, kita langsung cabut bisa. Yang penting akarnya ini yang atas jangan sampai putus. Yang atas ini jangan sampai putus. Yang ini ya? Iya, kalau yang bawah ini enggak apa-apa, soalnya sudah ada induknya di sini. Oh, yang ini yang tidak boleh. Iya, kalau yang atas jangan sampai putus. Oh, gitu. Kalau yang bawah enggak apa-apa. Soalnya yang penting akar atasnya. Yang terpenting tuh akar atasnya ini. Kalau yang bawah nggak apa-apa, soalnya ini masih ada induknya. Ini diputus nggak apa-apa. Putus ini, nah ini nggak apa-apa. Yang penting akar atasnya jangan putus, biar hidup kembali. Ini ya? Iya, biar bisa hidup kembali. Ini tidak boleh diputus. Nah, yang bawahnya sini nggak apa-apa. Soalnya buat diperbanyak, mau biak lagi. Nah, ini induknya jangan sampai putus. Oh, gitu. Nah, ini kalau masih kecil ini. Bisa ditanam ya? Bisa, itu masih bisa, masih hidup. Nah, ini adakannya kan kecil. Nah, itu masih bisa ditanam. Kalau saya tanam kok mesti gak tumbuh-tumbuh ya? Gimana? Enggak. Yang penting jangan sampai kena panas. Iya. Soalnya ini kalau kena panas mati. Soalnya ini tumbuhan ruangan, tumbuhan dingin. Oh. Tapi tanahnya harus selalu basah. Iya. Jangan sampai kering. Kalau kering nanti layu. Nanti gak bisa, anaknya gak bisa banyak kayak gini. Kalau terlalu pasar juga nggak boleh. Nggak boleh. Yang penting kita sedang bisa ukur-ukur lah. Iya. Kan apa menanam terus ininya alum ya, layu gitu. Kenapa itu bisa diterangkan? Apakah itu kan daunnya ini sudah pangkas. Saya pangkas, tinggal batangnya sama ininya saja.
itu apakah bisa bisa tumbuh? Masih bisa kalau tumbuh. Soalnya ini akar yang atasnya sudah mulai tumbuh, ini jangan sampai putus, soalnya ini akarnya buat penyebaran tunas ini. Ya yang atas ini, kalau yang bawah sini diputus enggak apa-apa, yang penting yang atasnya sini. Nah ini kan sudah dapat akar yang ada atasnya. Ini kalau diputus segini masih bisa ada tunasnya keluar lagi, bisa tumbuh lebih baik. Pertumbuhannya itu kira-kira berapa hari atau berapa minggu? Ya tergantung sih kalau itu. Kalau kita biasanya seminggu sudah mulai ada tunasnya, sudah mulai segar. Ada tunasnya. Perawatannya gimana? Yang penting ya siram, siram 3 kali hari sehari. 3 kali sehari? Tiga hari sekali nggak apa-apa. Oh, 3 kali. Yang sehari. Penting jangan terlalu basah-basah. Jadi kalau terlalu basah nanti takutnya batangnya yang akarnya sini membusuk. Membusuk. Ya nanti mati, nggak bisa keluar tunas yang lembab. Oke, terima kasih. Namanya kalau dalam bahasa Jawa sepatu filum. Oh, sepatu filum. Ya. Gutu pis lili. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya pis lili. Kalau bahasa kita sendiri sepatu filum, bahasa orang taman sepatu filum. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mempercantik ruangan. Ruangan yang kosong-kosong kita taruh tanaman kayak gini, ini bisa bagus, soalnya ini bunga indoor. Oh, indoor. Ya. Terus setelah ini apa, mengurangi spora jamur di, ya, di dalam ruangan dalam itu? Dalam ruangan. Bisa mengurangi. Lupa like dan subscribe channel 4HR Ramadi. Jalani sepatu filum itu ya, wow, gimana ini ya, ini namanya filum ya, itu filumnya. Terus yang ininya itu kayak seperti filum kata itu, tapi dalam bahasanya kita orang tahu bahasanya itu sepatu filum. Terus di sini saya lihat ada yang hijau, itu kenapa? Gini nih, ininya ini hijau ketua-tuaan garis-garisnya. Biasanya tergantung cuaca ya? Terkena AC itu bisa terjadi warnanya hijau. Ya, warnanya bisa berubah. Kalau cuma dingin-dingin seperti ini di ruangan yang ada AC-nya bisa putih gitu. Kalau ada AC-nya bisa jadi ada hijau-hijaunya gitu. Malah gak bisa tumbuh mana. Masa kan cuma samping-samping ini kan dia no akar ya, akar pengatas semang. Nah, gue bisa ngetok no anak-an mana yang berhanda, jadi kita gampang kok bisa deh. Gue sama dia ada pecawane. Masalah itu ngelola dipangkas ini, kayak gak coba bisa. Oh, jadi gak boleh dipangkas. Ya, bisa aja dipangkas di sini, dan kalau sepatu tunas cili-cili, lah itu baru kan pinggirannya kan bisa metu. Kalau sepatu cili ini, nah ini kita daun cili-cili ini. Nah, ini loh. Dan kecil ini kan dalam barus metu, ini pinggirannya mulai metu, lah itu mempangkas gak pupuk. Saya tengahnya kan, ini sore ini akar tunasnya mulai muncul.